lainnya. Harap-harap kuat lain. Tuh. Alhamdulillah. Thank you siapa yang baru hadir tuh, terima kasih guys. Thank you kamu yang baru hadir. Siapa? Saya ini dulu. Thank you siapa yang baru hadir tuh, terima kasih. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sis Maria. Selamat malam Pak Ciri. Selamat malam Jo, Chocolate Queen. Ay, angin. Thank you kamu yang baru hadir. Terima kasih ya kamu yang baru hadir. Kita gerak. Kita gerak 9.40 lah kita gerak. Saya setting-setting dulu di kamera. Malam ini kita di hutan ya. Hutan Bukit Tumunda. Kira hutan lah, Pak. Sekarang ini di sini di masjid. Kejap, guys. Thank you kamu yang baru hadir, kamu kasih share lah dulu, guys. Kasih share dulu. Sorry ya kalau nampak bulu ketiak, minta maaf. Dekat menara kah? Iya, dekat menara. Ini dekat menara. Dari tadi saya tunggu-tunggu nih. Ai. Nah. Sabar, sampai sudah nih. Kejap, kita yang dekat menara tuh. Orang mana, Bang? Orang Kota Marudu. Orang mana, Bang? Orang Kota Marudu. Nanti aku cakap orang susah. Orang Kota Marudu. Kota Marudu Sabah. Sabah kah Indo? Sabah. Sabah, Malaysia. Nanti. Coba guys, kita setting dulu. Kenapa? Terang gak terang? Air kononnya. Orang kita juga, iya orang kita juga. Kenapa guys, kita 9.40 kita gerak. Sebelum tuh saya ini dulu lah. Macam Indo kali. Mungkin lah. Kenapa? Mungkin itu bahasa dia kali. Bahasa dia lebih kurang macam Indonesia. Janda. Alia, thank you hadir, Alia. Oke, kejap ah. Thank you Alia yang hadir. Jadi saya kena cakap bahasa baku sikit. Bahasa baku yang boleh difahami oleh semua orang. Tidak kira dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei. Oke, cakap dusun lah. Salam tetuang. Kopi senangan tetuang, kikiawi. Si tetuang diti. Mamanaw yoku, magim tongorogon. Waro tulun. Siti nuno Bukit Tumunda kabo waro rogon nga. Mamay po yoku silo. Mamanaw ko magim tongorogon. Om asorogon. Asonorogon. Om waro. Untung nak boh, waro rezeki, rezeki nak kita dorogon, nak kita do Pontianak, nah kan kalau secap dusun, memang kamu pening, yang pada cakap dusun pun, yang paham dusun, yang pada cakap dusun pun tak paham ni apa sih cakap, jangan baca kebodoh, ay, kejap lagi cakap kokornya, kenciana, dah lah guys, malas aku. Siap Korea ke guys, dia bilang nanti. Kalau siap Korea nanti tidak kamu paham. Thank you, kita ada. Kita 9.40 kita gerak lah. Kamu tap-tap dulu kah? Alah.
Aduh, saya lupa bawa tuh limau. Kalau saya bawa limau, bolehlah saya buat nih anu. Apa? 100 ke saya makan limau tapi tidak dapat. Mengium rezeki bayi no. Mengium tong rezeki tokoti. Om waro rogon, om waro tong toyol, om waro tong no pangkot. Oh, awasino. Om waro tong rogon naru susu. Om awasi. Kadung aso aso rezeki kak bo. Berikan kepada saya. Berikan kepada saya tiada, tiada sih punya. Thank you kamu yang baru hadir. Terima kasih kamu yang baru hadir. Terima kasih kamu yang follow-follow. Kita akan gerak 9.40 lah. 9.40 baru kita gerak. Sementara semua alat-alat ada sudah. Tinggal kita mau gerak tempat tuh. Nung apa itu? Nung kiau mondo awasi montok dia merat. Oh. Thank you siapa itu? Yori, thank you. Sampai lagi. Udah ku bilang. Jangan dibagiin itu topi. Selamat malam Adi, selamat malam juga. Apa kabar Anti Love? Baru start kak? Baru start. Well, macam mana tuh ya? Udah ku bilang. Jangan dibagi ini turus. Udah aku bilang, jangan dibagi ini turus. Udah aku bilang, jangan dibagi dah. Baik juga nih. Terima kasih siapa yang bagi love-love tuh. Terima kasih ya yang bagi love. Udah aku bilang, apa bahasa dia nih? Vigneswaran Melanda. Ada bahasa Tamil. Tiba-tiba bahasa Tamil. Iya, bahasa Tamil. Thank you kamu yang hadir. Terima kasih juga kamu yang tengok ni live. Cukup. Udah aku bilang jangan dibagi itu Ros. Cukup. Tambahin aja itu lob-lobnya Ros tuh. Cukup. Salah si koyang dah ikut. Tidak ikut. Bagilah bilang. Kan kemana kita tangannya? Kan mengujar antukah? Iya. Kita mengujar tengah antuk ni. Kita mau buku rapak dengan tu antuk-antuk. Hai, cakap Brunei pun kenapa dia cakap orang putih ya? Doom dia. Thank you kamu yang hadir. Terima kasih ya yang hadir itu. Yang saput-saput, terima kasih. Kok malam ni kita pergi bukit, guys. Ke bukit kita, guys. Orang bilang bukit itu ada hantunya. Jadi malam ini kita mencari tuh hantu dia. Nah, apa sih cakapnya? Oke guys, 9.39. Kita geraklah. Jam oke sudah nih. Kamu tap-tap lah. Terima kasih kamu yang hadir malam ini. Hai, Tepelina Garak. Hai, Sami. Tukup bang, tukup. Tukup. Itu yang satu tuh si... Siapa tuh nama dia? Saya lupa sudah. Ada satu lagi tuh yang... Asal kena bagi topi, terus dia marah nih. Udah aku bilang, jangan dibagi topinya. Mustard sudah kita, jam berapa? Jam 9.40 kita gerak. Tapi macam boleh sudah kita gerak nih. Udah, jangan dibagi topinya. Tambahin itu lob-lob oren-oren tuh. Hai, selamat malam Adi, selamat malam juga. Sis Tepelina Garak. Kita gerak lah. Saya hadir walaupun lain di kampung liur. Ala. Terima kasih yang hadir. Christina Distumtum. Jangan dibagiin terus. Tambahin tuh yang oren-oren. Jangan dibagiin. Halal udah makan. Ya, sudah makan. Suka tinggal. Jangan dibagiin terus. Tambahin itu yang oren-oren. Itu yang si Ronald lah. Dia tidak suka yang topi. Bapak, kita gerak lah. Thank you ya siapa yang siapa yang bagi gift tuh. Terima kasih banyak. Salam Adi dari KK. Terima kasih Ikong dari KK. Apa kabar? Sehatkah? Arjuna. Kita gerak lah. Arjuna konon. Saya cap Indonesia, dia pun mau cap Indonesia. Bapak hati. Oke. Kita gerak lah. Salam Adi tim GT Adi. Terima kasih Abang Drone tim GT. Terima kasih kamu hadir lah. Kita gerak lah guys.
9.40 sudah ini. Terjangkit sudah nih. Terjangkit dia. Oke guys, gerak kita. Udah aku bilang jangan dibagi nih tuh lob-lob. Enak. Sekarang kejap. Salam dari Sendakan. Terima kasih Christina dari Sendakan. Hati-hati. Oke, saya akan berhati-hati. Sebab dia hutan sana, memang hutan. Udah aku bilang jangan dibagi ini tuh. Eh, enggak guys. Jam siuk bawa main-main gitu. Pet kah? Pet, terima kasih Pet membagi gift. Semoga kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah. Hello Jo Obel Obesly boy. Thank you hadir. Ikan buntal, ikan paus. Kalau abang baik hati, ada 100 kah? Makan penjaram. Di tepi kaktus. Boleh pinjam duit 100? Alright, D. Okay, thank you, Pat. Kita gerak sudah ini. Liwa-liwa ambuak lagi kah? Iya, kita liwa-liwa ambuak. Pelan-pelan kita. Santai-santai. Thank you kamu yang hadir. Terima kasih juga kamu yang tap-tap. Terima kasih juga kamu Shani Live. Terima kasih juga siapa-siapa yang membagi gift. Semoga kamu semua dikurniakan rezeki melimpah ruah, bahagia selalu, sehat tu badan. Amin. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam hutan. Hutan ini terletak di Bukit Tumunda. Di sini melalui pengalaman saya, tempat itu saya ada dengar bunyi benda jatuh dari atas dan juga itu bunian. Itu bunian tuh. Cih. Di mana tempat ini? Di sini di Selimandut. Dikatakan juga tempat ini melalui pengalaman saya terdengar seperti bunyi Pontianak ketawa. Seperti yang Anda lihat dalam VTT saya yang saya telah up di TikTok ini. Kubur kah? Tidak, kubur sini. Kubur dia jauh lah. Apa yang lari itu? Kucing siam. Kucing siam itu yang berlari. Tonton. Ini lampu. Kejut siang guys. Ini jalan orang, jalan rumah orang. Rumah orang kayak ini kan limpas. Iya, rumah orang. Memang kita limpas rumah orang sebelum kita mau pergi di kawasan bukit-bukit. Jangan sebut tuh. Kejut saya tuh lampu dia kan yang ada sensor. Tiba-tiba dia marak. Apalah itu kejut lah. Udah ku bilang jangan dibagiin itulah. Bunga-bunganya jangan dibagiin. Udah ku bilang. Main-main. Terima kasih siapa itu? Terima kasih Castel. Castello, terima kasih Castello bagi gift. Terima kasih YT Sabah. Udah ku bilang YT Sabah jangan dibagiin itu bunga-bunga ros. Bagi aja itu. Tidak lah guys. Minggat tu, itu tak Selimandut. Kita baru bergerak ini. Tumbuk-tumbuk tu screen. Udah ku bilang jangan dibagiin itu. Ros-rosnya. Jangan dibagiin tuh ros-rosnya. Udah ku bilang. Jangan dibagiin tuh ros-rosnya. Udah ku bilang, "Woi, siapa? Jangan dibagiin tuh ros-rosnya." Aduh, guys. Sekali lagi kamu bagi terus ku gigit kamu. Jangan dibagiin ros-rosnya. Jangan dibagiin ros-rosnya. Jangan prank intil aja. Oh ini jalan. Ya sini ini YT Sabah. Thank you kamu yang membagi gift itu. Terima kasih. Saya doakan kamu semua dikurniakan rezeki melimpah ruah. Bahagia selalu, sehat tu badan. Amin. Yasmin, jangan dibagiin ros. Yasmin, kamu, udah aku bilang,
Nah, udah aku bilang, jangan dibagiin-bagiin ros tuh. Hah? Udah aku bilang tadi, jangan dibagiin ros-rosnya. Udah aku bilang, jangan dibagiin ros-rosnya. Aku marah ini. Jangan dibagiin ros-rosnya. Terima kasih ya, siapa itu? Jasmine, terima kasih. Semoga kamu digunakan rezeki melimpah ruah. Jangan dibagiinnya. Udah aku bilang. Udah aku bilang tadi, jangan dibagiin gift-giftnya. Kamu ini, jangan dibagiin. Bagi saya. Tempat kemarin juga kan? Tidak, ini di hutan-hutan. Sudah. Yang semalam tuh di kawasan ini, kawasan apa? Kawasan Tarang Muamu, ya. Itu lampu-lampu. Itu apa semalam tuh tempat tuh yang yang kemarin tuh tempat tuh anu tempat itu apa yang sawah-sawah ini kali kita yang di bukit-bukit terang juga kah lampu terang juga tidak kabur-kabur. Thank you kamu yang hadir, terima kasih kamu yang hadir. Kamu kasih tip-tip lagi, kamu kasih share-share lah ya guys. Mana tahu malam ini ada rezeki kita dengar-dengar dorang ketawa. Dengar ada terbang-terbang kah. Belum nih, kita naik sudah sih. Sekarang cuaca bagus ah. Cuaca bagus. Dan tiada hujan. Ada lagi apa tu atau bang? Ada juga nih ada. Mun ada minta nombor pinjam dulu 20 mai. Ada lagi apa tu atau ada. Pinjam apa lagi nih? Kita mau pergi explore mau pinjam apa lagi kamu? Yasmin, jangan dibagiin tu gift-gift Yasmin. Udah aku bilang. Udah ku bilang jangan dibagi-bagiin terus. Udah ku bilang. Udah ku cakap tadi jangan dibagiin-bagiin rosnya. Jangan dibagiin rosnya. Jangan dibagiin giftnya. Udah tengok aja depan tuh. Gila kerja. Aduh penat aku guys. Penat aku mau marah orang. Kita gerak guys. Benar tuh, lo marah-marah orang. Om gila tuh. Benar tuh kalau marah-marah orang gitu kan. Jadi kita gerak lah. Sampai sana tuh, baru kita. Tolong saya. Tolong saya. Kamu share-share lah ya guys. Saya pun mau kasih share juga nih. Macam ada orang. Malas sih nih kalau Aceh. Bagus lagi dengar kau melihat abang dari mama itulah. Dan ini menara apa cik? Tidak boleh. Menara tidak boleh. Jangan topi ku bilang. Kejap ah. Saya kasih share dulu di grup kampung kami. Kejap ah guys, share-share dulu. Sabar ada anu sikit nih. Ada lag sikit. Lag. Oh, okay. Sorry ya. Sorry. Saya kasih share itu. Saya kasih share di grup. Ada grup saya mau kasih share. Kerja apa? Satu kali lagi. Tadi saya kasih share. Sorry kamu ah, sorry. Saya kasih share di grup betul, saya kasih share di grup. Jadi itulah lag tuh. Saiden. Kejap kamu ah, kita mau gerak sore ini. Assalamualaikum bosku, waalaikumsalam, Jemi. Bosku Jemi lor. Guys, ada orang sana mau kasih prank saya. Mm-hmm.
Wah. Ay. Tiada. Aku ingat kan ada orang sini tadi. Tiada orang, guys. Ay, siapa? Aku dengar bercakap tuh. Bahah. Nikalilah guys. Oke, kejap. Hari ini kami tiada. Oh, siapa bercakap tadi? Itik kali itu. Itik, oh Itik guys. Itik bah pula. Kami di sawah. Hah? Apa kamu buat di sawah? Emmanuel, di rumah orang kali. Itik saya rasa. Itu Itik. Oke guys, sebelum kita mau masuk di hutan, macam biasa kita akan baca pertama, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lalu yang kedua, Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Yang ketiga, Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Selamat malam Hadi, selamat malam juga Bro Just. Thank you kamu yang share ni live ah guys. Terima kasih kamu yang tap. Kalau dapat kasih sampai 100k saya pumping 30 kali. Macam mana? Jangan dibagiin rusnya. Udah ku bilang jangan dibagiin rusnya. Enggak apa main, Pak. Thank you Bro Jas membagi gift. Semoga kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah. Bahagia selalu, sehat tubuh badan. Kita mau gerak. Ini sudah dorong kasih bagus nih jalan noh. Mantap. Thank you Bro Jas. Semoga kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah lagi. Amin. Dan juga dikurniakan kekayaan melimpah ruah. Ini baru juga nih. Ini baru nih. Ini enggak lama. Tapak kaki yang lama. Di mana ini malam tadi? Sini di hutan Bukit Tumunda. Di hutan kita di Bukit Tumunda yang pernah kita dengar bunyi jatuh. Lepas tu yang kedua dengar bunyi yang ketawa, dan juga yang ketiga ada bunyi macam yang budak-budak menangis, bayi menangis. Jangan mi kalau hujan memang lumpur. Iya. Yang ada durian kah? Iya, yang ada durian nih. Nah, ini tempat dia. Jalan dia bagus sudahlah. Kita explore aja ini tempat. Tiffany. Wih, licak kok. Ada bunyi macam luncing kah? Tiada. Tiada bunyi macam luncing nih. Itu salam, selamat malam Hadi, selamat malam juga bosku Des Bawang. Apa kabar? Sebelah mana tu bunyi sudah limpas kah? Sebelah mana tu bunyi sudah limpas kah? Mungkin. Mungkin sudah limpas nih. Cengkerik. Itu hari aura dia kuat nih. Nama tidak sudah kuat. Di mana nih? Selimandut. Bukit Tumunda. Selimandut. Kamu kasih share lah guys. Dapatkah kasih share? Sudah pindah tempat kali? Mungkin. Bolehkah kasih share? Bolehkah kasih share supaya kita sampai 80 orang kah malam nih kalau dapatlah. Nggak tahu. Thank you yang share. Terima kasih Bro Jas. Terima kasih Sis Rini. So, sini laluan dia. Kita mau masuk hutan sudah.
akan masuk hutan, tapi dia bagus sudah jalan ya. Jalan dia bagus. Tidak tahu sampai di mana nih. Ya, apa itu? No. Apa itu? Itu muning. No, ada mata. Nampak ada mata. Nampak? Ada mata tadi. Itu temuning tuh. Ah, tuh nah lagi tuh. Oh, banyak nih. Nah, tuh temuning. Ia berada di luar. Temuning. Musang. Banyak musang. Tuh. Oh. Musang. Mantap juga. Iya. Oh, tuh. Nampak? Selamat malam, host. Selamat malam juga. Apa kabar? Sehatkah? Kerja apa? Kita tengok lagi. Sini dia. Banyak temuning nih. Mantap, oh. Temuning banyak. Habislah durian saya untuk kena makan. Iya. Tuh. Nampak? Tuh, mata dia. Nih. Temuning. Musang. Iya, merah nih mata dia. Wih, mantap, guys. Binatang tuh, jangan kamu salah sangka itu hantu apa. Dia makan tarap, oh. Dia makan tuh tarap. Thank you yang baru hadir, terima kasih. Selamat malam, Rojas. Selamat malam juga, Berente Sami. Harolastik Nigitan, Aso. Dadeng sini. Dia suruh datang sini. Aku datang lah, Benny. Thank you kamu yang share, terima kasih kamu yang tap. Macam jalan baru kak? Iya, macam baru kena. Sampai sini saja nih. Sampai sini saja. Sehat kak semua? Sehat. Jalan pergi mana nih? Jalan pergi Bukit Tumunda. Depan nih Bukit Tumunda sudah. Kebun dan juga hutan lah. Di sini pernah dorang nampak pelanduk kak? Pelanduk ke payau. Macam sini. Apa cerita? Di sini, kalau kamu tengok VTT saya, pernah masa saya 2 kali, 3 kali kasih di sini, ada benda jatuh dari atas. Itu dekat sungai. Dan saya ikut, saya punya perasaan di sini ada kampung bunian lah. Dan juga di atas sana tuh, yang kita akan naik nih ada. Dulu saya dengar bunyi ketawa. Yang begitulah. Kalau kamu tengok VTT saya itu ada tuh. Yang memang yang pernah saya dengar dulu. Ini hutan betul lah. Semi hutan. Separuh hutan, separuh tidak. Ada yang tembus ke depan rumah orang lagi depan. Tedan. Ini naik bukit sini. Berapa kali sudah koneksi nih? Ini kali keempat sudah. Kali keempat sudah saya bikin. Thank you kamu yang tap. Terima kasih juga. Kalau bunyi macam ayam tuh, belum ya mungkin. Kirabas yang ketawa. Ya tahu lah. Bunyi dia tuh di belakang saya saja. Bunyi itu di belakang saya saja. Dia berbunyi. Kita nih live 1 jam setengah atau 2 jam saja. 1 jam atau 2 jam setengah. Bukan apa guys, saya buat sekejap saja. Nanti saya akan letak di YT. YT saya itu X-Roar nama dia. Hati-hati ya. Saya akan berhati-hati. Kadang-kadang mungkin ayam hutan. Dia ikut kau lah kali itu mungkin. Thank you kamu yang share, thank you kamu yang tap guys. Malam ini kita masuk hutan. Kalau kamu mau tengok saya jadi penakut, ini live lah, saya akan jadi penakut. Betul nih guys, ini live. Live malam nih. Antara tempat yang bagi saya boleh letak 2 atau 3.
Ah, apa itu? Ba alif baya. Oh, ba babun. Eh. Oh, tidak apa itu. Kerbau pindik kan. Harap tidaklah. Chloe. Cool. Tiba-tiba kocap orang putih. Woi, sejuk angin dia. Sejuk angin dia. Ada orang ikut di belakang saya kayaknya. Macam ada orang ikut saya di belakang. Paling dekat rumah yang tadi itu. Nah, yang tadi paling dekat. Sekarang ini tiada rumah sudah ini. Tiada sudah rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidik Adam. Vig Tongus. Apa ini? Vig. Vig Tongus. Thank you membagi gift. Alhamdulillah. Ini ada pokok besar. Pokok durian. Kalau kamu tengok saya jadi penakut, nah ini tempat lah. Makin jauh sudah jalan di, oh iya, dulu tidak lagi nih, ya kan, saya balik lah. Sini tempat tuh yang saya punya angkol, dia buat penarikan. Dia buat penarikan itu durian. Nah, di sini tempat dia buat penarikan durian. Tempat nih. Cuma pacik saya itu, angkol saya malam ini dia tidak dapat pergi. Mungkin dia sakit kali. Ada suara, itu suara apps. Suara apps tuh. Ada suara apps tuh. Thank you ya Ika Pipit. Yasmin, thank you membagi gift. Semoga kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah. Nah, ini selasih hutan. Nah, selasih hutan. Untuk radang mata. Ekstrak dia punya daun, letak di tepi-tepi mata. Nah, siapa ada radang mata? Ada suara yang perhati kau. Memang ada suara. Hutan sudah ini. Di sini nih, nanti yang kita pergi sini nih, ini saya boleh rasa kehadiran yang macam itu, bunian lah. Sebab sana dekat dengan sungai. Ini nih rumput helikopter. Siapa-siapa ada kucing yang sakit, ambil nih rumput helikopter. Ini rumput helikopter, ambil. Rebus semua, beli kasih makan itu kucing lah. Kasih minum dia. Rumput helikopter. Orang pun boleh ya. Siapa-siapa di sini ada masalah tenaga batin, dia mau supaya kuat, dan siapa ada masalah tekanan darah tinggi, guna seluruh ni daun, rebus air dia minumlah. Nah, begitu. Habat, thank you, habat, bro, bosku, habat, thank you membagi gift. Kakak, oh ya ada kakak guys. Thank you siapa yang membagi gift tu. Saya doakan kamu semua dikurniakan rezeki melimpah ruah. Bahagia selalu, sehat tu badan. Siapa di sana? Kau kenapa bergayut-gayut? Hah? Kau kenapa bergayut-gayut di situ? Masih banyak belukun sana? Ya, masih banyak nih. Payau pun ada nih. Ada yang bergayut. Siapa boleh nampak ada yang bergayut di sini? Manusia boleh minum terumput? Iya. Dia ada dua tuh, satu putih, satu yang hijau kah? Kan ada suara, ya ada suara bernapas. Kau kenapa bergayut-gayut di situ? Apa kau buat bergayut-gayut? Hah? Ditunggu, dia mau jatuh nih. Pura-pura dia jatuh. Ah, ini sungai ini, dia aura kuat sih kita, sungai ini. Ini sungai kuat aura dia.
kayak ini. Ada yang batuk. Ada yang batuk, guys. Bilang. Tidak nampak apa yang menggut. Apa tuh? Sekejap di saya nampak tadi begayut November. Jin mawas. Jin munyit. Ini begayut. Di sini yang ada jatuh. Di sini ada saya dengar bunyi jatuh. Tadi ada bunyi batuk. Mira, tiba-tiba ada Semira. Nina, thank you membagi gift. Semoga kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah. Semoga kamu dikurniakan kekayaan melimpah ruah. Ya, emang bising cengkerik. Sini tadi ada batuk, ah. Kuasa sini ada batuk. Mungkinlah kita pikir durian lah. Ada dengar bunyi budak-budak main. Saya dengar bunyi orang-orang bercakap. Kereta boleh, tapi itu 4x4 saja. Explore kuburan pagan. Sudah. Cibaku, sudah. Tidak apa-apa jadi kuburan pagan. Ini sungai ya. Ya, tapak budak. Tempat yang ada jatuh sebelah sini ya. Tempat yang ada jatuh sebelah sini. Saya nampak banyak putih berjalan macam kampung. Iya betul. Bunyi bakas kah tuh? Tidak tahu. Memang seram. Sini aura dia kuat nih sini. Bunyi macam dinosaur. Itulah. Kita mau naik di atas nih. Sini yang bunyi batuk kah? Kosan sini bunyi batuk. Ini ada pipe nih. Hati-hati ya, saya akan berhati-hati juga. Yes, Sarah. Saya naik sampai di sana kan, tuh bunyi jatuh sebelah ini, pow, hilang. Tapi tidak pokok durian bahasa ini. Thank you kamu yang share ini live, guys. Nah, kita sekarang di Bukit Tumunda. Aduh, siapa tengok aku sini. Tingginya meninggu dari sini. Ini tinggi putih. Masuk dari sana. Terima kasih orang Inanam. Cam syok. Kau punya pengembaran baik. Ada bunyi bakas. Ya kah? Gayo Nippon tuh yang jatuh. Ah. Iya, yang baru start kabar juga nih. Dalam berapa? 40 menit lah, 45. Kalau kamu mau tengok saya penakut sini ya. Live ini yang live inilah. Di tempat ini kalau kamu mau tengok saya penakut nah. Di sinilah. Ini salah satu lokasi yang mencabar iman juga. Ini tempat ke lagi power. Ini yang kedua, nomor dua. Yang pertama tuh Magandang lah, nah, untuk saya lah. Sangat-sangat dia mencucuk-cucuk itu hati. Kau dengar-dengar kayak itu suara, dia mengembus napas. Iya, di telinga saya saja tadi tuh.
Pernah sampai di atas kah? Pernah sampai di atas. Di atas tuh lagi mantap. Ku dengar bunyi yang ketawa. Bunyi budak bayi menangis. Ah, begitu. Kali kita sampai di atas lah. Tidak sampai atas betul lah. Lebih kurang. Sebab ini live saya macam kau ni Hadi. Hah? Macam, iya saya. Saya Lini. Juni, saya lah si Hadi. Kau ada spot mau berhenti kan? Ya. Ada spot juga. Perkampungan Bunian. Ya, sini. Saya boleh kata ni perkampungan Bunian lah. Nah, saya Bini. Ini si Hadi Bini. Nana. Si Hadi. Kamu siapa? Coba kamu dengar. Dengar. Dia tanya area mana? Area Kota Merudu. Thank you, Nurian. Ryan. Coba kamu dengar. Saya ada dengar bunyi budak-budak. Wah, di sana ada tu. Ada yang jatuh. Salam dari Nabawan. Terima kasih orang Nabawan. Thank you Nurian. Thank you. Belum jauh nih. Ada ikut kau tu lah. Coba kamu dengar bunyi. Ada bunyi menyanyi. Ketawa sih. Sini kawasan sungainya, kawasan kampung Bunian. Kita naik lagi. Tapi dorang ini bukan jenis yang jahat lah. Bukan jenis yang jahat. Ada suara di itu suara apps ah. Kak Salbia suara apps dari ini. Suara apps dari ini benda ni nah. Yang kalau kamu dengar bilang dari sini nih. Saya mau pergi. Dia mau pergi. Kamu mau pergi mana? Thank you kamu yang tap-tap. Terima kasih kamu yang shiny life ah guys. Target kasih 80 orang boleh gitu? Oke. Okay. Dapat gitu ah. Si 80 orang. Gila. Ada bunyi tadi sini. Oh, janganlah suruh lari. Bilang bunyi dia. Suara karau. Tidak, saya sudah tutup tuh. Saya sudah kasih tutup apps. Macam pi memburu je tu. Mungkinlah.
ada suara apa sini? Pesakit. Pesakit, tidak pesakit. Hutan mana nih? Di sini, di Bukit Tumunda. Hati-hati, ada seseorang ikut kau. Iya. Siapa tuh? Thank you kamu. Kuk, kuk juga. Anak di bawah bayu. Anak kampung dulu kan nama kau. Saya lupa kasih DM kau. Hati-hati binatang buas. Iya. Ngam nih kalau bawa senapang boleh timbak payau. Ada payau di sini nih. Mana kau nih malam? Di apa? Ini Bukit Tumunda. Teda, sini mebeng teda. Harimau dahan adalah. Cuma di sini mungkin banyak lari sudahlah. Saya kekal. Saya kekal, wah ya. Memang kenapa ini mati kah? Bodoh. Jangan panggil bodoh. Tadi saya tinggal live season. Oh iya kah, dia di mana dia? Oh, saja kali ada. Po itu apa? Datang sini, Aina. Datang sini. Kalau bilang dia pergi dari sini. Kita sampai jam... Wah, Aina. Kau kenapa ikut-ikut? Kalau terapi yang banyak, ya? Ada yang ikut saya warna putih. Tidak tahu. Di left sana jambatan simpang 4. Tojip telantang lah tentang satu lomba. Oh situ. Oh yang di sana. Oh bukan tempat saya pergi semalam gitu. Di telantang 2 di botung dia. Oh beruang. Bukan saya pergi sana kah semalam tu? Macam situ saya pergi tu. Semalam macam situ saya buat. Di telantang 2 yang di botung-botung. Yang ditojipkan tuh. Sudah saya tahu tadi ada ikut kau. Itulah warna putih nih. Tidak tahu itu siapa. Coba Nazila kau tengok. Dia pakai serban kah? Silap-silap yang pakai serban. Siapa-siapa yang ada boleh nampak tuh. Sini buat dia. Dia pakai serban ke apa ini? Putih tadi, tinggi, pakai serban lagi dia. Punya apa itu? Punya apa itu? Kawanmu tadi, kawan yang halus, mungkinlah. Malah saya itu keluar. Tiba-tiba melanggar. Ada menyerupai daun di belakang kau. Menyerupai daun. Kenapa gelap? Kenapa lampu gelap? Tidak nih. Tidak gelap nih. Bukan bunyi anjing menyala kah? Itu anjing di kampung. Sana di bawah tuh. Kita naik atas lagi nih. Bolehkah Anda mendengar? Boleh. Ramai kah ikut aku nih? Takkan banyak aku punya pengiring. Malam ini tidak main-main lah guys. Kita tempat ini memang kalau bagi saya lah antara yang menyocok-nyocok tuh anu apa? Sifat penakutnya.
Itu bunyi katak kah? Itu bunyi katak. Itu bunyi katak. Solo kak, iya solo. Itu bunyi katak. Katak kah apa ini? Cembunyi katak. Thank you kamu yang tap-tap. Terima kasih kamu yang share di live. Ah. Kalau malam memang seram lah guys tempat ini. Jadi coba kau tengok terbalik, berani kau. Tidak saya nampak. Allah Adi, ada di depan kau berdiri di pinggir jalan. Oh, sini tu. Memang ada sini tinggal. Ada sini tu. Siang sejari ada orang jalan. Iya, kalau siang ada orang jalan sini. Ah, sinilah bunyi ketawa tu. Baru saya ingat. Dari sini tu bunyi. Kawasan sini. Ah, sini, sini. Ah, dari kawasan sini tu bunyi ketawa. Ah, di sini. Ah, itu yang kau nampak di sini tu. Ah. Jadi kita mau pergi di atas lagi. Kita punya live ni 1 jam, 2 jam lah kita punya live ni. Apa tu? Tu bunyi ketawa. Di sinilah ada tu bunyi ketawa. Di kawasan ni. Saya begini tu. Jalan cerita gini kan. Sekali gini. Dia ketawa, saya pusing lah begini. Pusing gini. Dan ada orang bagi tu gift. No, situ ada berjalan. Ada orang bagi gift kan. Itu topi di sini. No. Sini ada terbang tadi. Orang hutan ketawa. Mungkinlah. Tadi sini ada warna putih. Shuf, bilang. Nampak di mata ni. Kurang asam dia. Kita naik lagi. Dari mana? Di Bukit Tumunda, Kota Marudu. Terang ya? Ya, terang. Sini tadi. Dia terbang. Macam terbang, macam kain lah. Itu di mata saya. Tidak tahu. Woi, sejuk angin dia. Gimana tu Tumunda? Kota Marudu? Terang langsuir. Iya kah? Banyak tu. Cep. Ada bunyi ketawa lagi. Hello. Ketawa dan macam menangis. Di belakang saya ada bunyi ketawa dan menangis. Ya, di sini itu Cakawit. Di sini itu. Belakang kiri, iya. Di sini itu Cakawit, di sokit pemutungan gata nih. Campur hutan juga kan sini. Seluruh belakang. Saya Enggar Awek. Ada orang berdating di hutan. Mungkinlah komunis. Tidak tahu ada komunis kah sini.
Kita gerak di depan. Alhamdulillah. Ada aja saya dengar. Saya sih berjalan. Ada aja saya dengar. Banyak bunyi-bunyi lah. Kita malam ini lebih kurang 600 meter kita berjalan. 600 meter kita punya perjalanan malam ini. Bodoh, jangan panggil bodoh. Seorang, ya, satu orang saja. Tiba panggil aku bodoh. Jangan kau panggil aku bodoh. Memang ada ikut di belakang, iya. Talang rogan hinoko nakwago nusorita latar di gulu pasal dua tumunda ina kocap. Apa sih mau cakap, ah? Tu mau tolong tu kalau kau dengar bunyi begitu. Oh iya kah, ditemankan batu bus tapi malu dia keluar. Itulah apa tu, ah, cakawit. Coba kasih Melayu. Kadang-kadang kalau gitu, kalau sudah mendalam tu unda sudah saya paham. Cangkarik baik tuh, tidak tahu lah. Panas. Di sini lagi, ya. Dia macam luas nih di sini nih. Di sini yang ada saya dengar bunyi. Ada yang ketawa. Oh, anjing. Di sini ada tuh bunyi budak bayi-bayi menangis. Sini. Bergerak ke kiri. Turunkan tangan. Apa itu nyanyi? Goyangkan tangan. Gerak ke kiri. Apa punya lagu senaman tuh? Saya lupa sudah. Saya mau pergi. Kamu mau pergi? Awal bah. Kamu mau pergi mana? Shopping? Awal, kamu mau pergi shopping? Kebun ke, ya, sini ada kebun buah, kebun getah. Di sudut mana? Sini ada kebun getah, kebun buah-buahan. Ini macam togop kah? Ini ya, lagu tadi kah? Ini tarap, buah tarap. Ini buat tarap. Ini macam togop lah saya rasa. Bergerak ke kiri. Apa nama tu lagu? Ramai. Ramai.
Duh, saya dengar. Iya, saya dengar kamu ramai di sini. Kamu bercakap-cakap, saya dengar juga. Sebelah sini, guys. Ramai yang bercakap. Kurang asam tuh. Meter di sini sudah. Nanti kita masuk lagi pergi 700 meter. Sampai 1 kilometer. Saya pernah masuk hutan seorang dulu. Dah lama. Iya kah? Dorang menunggu sudah tuh. Bila lagi sampai dia bilang. Itulah tuh. Sini sudah kita nih. 600 meter. Itu bunyi ketawa. Bunyi baik menangis di sini ya. Ah, bunyi baik menangis di sini. Bunyi dia. Kita stay down sini 7 menit lah stay down. Saya kasih menghadap beginilah. Stay down dalam 7 menit lah. Kamu mau lampu putih gini kah? Mau putih kah, mau hijau? Siang hari masuk cari pucuk paku. Iya. Hijau, oke. Mau hijau kah? Kita 7 menit ah guys, 7 menit. 7 menit kita nih. Sekarang 10.34. 10.41 lah, begitu kan. Saya duduk-duduk ya situ ah. Saya duduk-duduk ya sini. Psychic. Leke and Amendengarnia. Warna merah. Situ guys ada. Saya Kelly Roo. Satu, dua,
3. Empat. Saya tidak pasti bagaimana. Jina guys, jin, bunian. Aleka and Amendengarnia. Kaci-kaci. Shoot dalat. Minorit. Nampak. Satu, dua, ada satu sini. Tida. ITU Yang Saya Mahukan. Kenapa awak di sini? Psychic. Air. Sri Lankan.
ada satu di sini ya guys, bukan lagi satu. Sini, sini ada sebelah sini ada. Wah, jin pinjam tuh 100 bikin beli beras. Di sini lagi ada tadi ya. Sini, sekilas pandang ya ada mata warna merah sini. Satu. Sini ada tinggi lagi. Di bawah ya. Ini ada juga. Sini. Nampak nih yang batang di situ dia tadi. Sini ramai. Ramai di sini. Nah, itu yang saya rasa tadilah. Nah. Jadi kita mau gerak balik sudah nih. Bosan. Ada kamu nampak apa-apa kah tadi? Ada di belakang, ada atas pokok. Iya, ada. Ada dia tadi. Thank you, Sis Rini. Thank you membagi gift. Semoga Kak Sis Rini dikurniakan rezeki melimpah ruah, bahagia selalu, sehat tu badan. Amin. Jadi, kita mau patah balik sudah nih. Sambil saya tidak bersuara, mana tahu ada bunyi yang ketawa-ketawa. Thank you, Yat. Semoga kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah. Bahagia selalu, sehat tubuh badan. Amin. Kalau kau berzikir, tidak datang. Coba rileks kejap, ting. Tidak saya berzikir nih. Tidak saya berzikir. Itu tadi saya baca zikir supaya kasih kuat itu dari mata saya, pendengaran saya. Dan juga apa lagi satu tuh? Ah, saya lupa sudah. Yang kasih kuat itu deria, Pak. Nah, maknanya itu roh kita Tuhan dia ada sensitivity sikit. Nah, itu bukan mau kasih halau dorang. Nah. Kalau halau dorang lari lah tuh. Tuh yang tadi saya nampak macam ada warna hitam. Nah. Dan ada saya dengar orang bercakap. Ini kalau 40 hari ini boleh saya nampak sudah ini kalau 40 hari sudah. Kecil besar saja dia. Thank you, siapa yang hadir tuh? Terima kasih kamu. Nih kita explore saja nih ya. Ada melimpas depan, hati-hati. Oh iya kok. Sini kan. Ya begini tadi tuh. Tidak tahu itu burung kah apa. Kak Ponti kah? Mungkin Kak Ponti lah kali. Dengar itu bunyi kereta. Oh. Tinggi sudah kita nih. Kalau untuk luas nih kan boleh nampak itu laut nih. Kalau saya bawa tuh balan-balan confirm ramai nih. Kena provokan. Eh, ada penghuni baru lah dia. Siapa bini ikut-ikut saya di belakang. Ah, ada yang ikut-ikut saya di belakang. Ramai ikut saya di belakang. Baliklah kamu. Janganlah kamu ikut-ikut saya. Saya tidak bawa makanan nih. Hah? Saya tidak bawa makanan. Kau baliklah kau. Kau baliklah kau. Ah. Pulang kau, pulang. Nah lagi, mana lagi? Mana lagi dorang? Siapa? Iya, ni nah ni. Ni. Dorang ni semua.
ramai dong. Budak budak mutunya pun mungkin lah guys, kebaruan bener. Sini tuh bunyi ada yang ketawa. Nah, di sini nih. Saya tidak nampak, tidak nampak. Siapa yang nampak? Ada siapa yang boleh nampak tadi tuh? Tuh bunyi yang macam budak yang menangis-nangis tuh di belakang saya. Sayup-sayup saya dengar lah, tapi kalau di live ini tidak dengar. Bilang macam yang kau tahu ke budak yang kalau tidak dapat dia punya mainan, tidak dapatkan hasil beli mainan. Yang hitam dan macam bayang-bayang tuh. Ada satu warna hitam, ada yang putih. Itu yang saya nampak lah di mata. Sini Tuari, mana kau ni malam? Sini di Bukit Tumunda. Tuari di sini ada, saya nampak senja-senja ada yang tinggi besar sini. Macam yang berbulu tu. Yang hitam di sebelah daun. Itu pun dia juga tu. Cuma itu dia macam asap ah guys. Yang kamu nampak hitam betul itu bayang-bayang. Saya susah mau kasih explain sama kamu kalau di pakai kamera nih. Tapi tadi saya sudah tuh baca. Saya sudah tuh baca tuh zikir, memang ternampak sikit lah kepala dia sini ada terbang guys. Aduh. Alamak, tidak dapat rekam. Sini ada terbang tadi. Aduh. Ini kalau sudah terbuka sedikit mata sini sensitif nih, saya nampak. Nenek. Ya, nenek kau lah. Nenekmu. Di mana sekarang? Kita mau patah balik sudah nih. Nenekmu. Di bumi. Kita sekarang berada di bumi. Sini tadi ada terbang ah. Warna asap terbang. Gila. Di Indonesia ramai pocong. Itulah. Jangan marah tuh. Dia jawab halus tuh bertanya. Pocong tiruan, nah itulah banyak pocong tiruan. Malam ini kita tidak main-main, guys. Ada aura kah, Mai? Tadi sajalah tadi. Sekarang ini ada. Satu aja saya boleh letak. Tidak berapa kuat. Tapi kepala saya sakit. Ada teh jam janda malam-malam. Ada kali ini. Ini mau naik atas nih. Janda pirang. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Hutan lagi, iya. Tuan senangi kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana tuan senangi? Janda pirang berambut janda putih. Kebun getah ini Mai, iya, di kebun getah di bukit kebun getah campur hutan lah, begitu. Ada yang ikut saya di belakang. Ada ikut saya di belakang, guys.
Saya tengok adakah yang ikut saya lagi. Siapa yang boleh nampak yang mata getek? Ada lah ikut siapa? Hey. Kamu jangan ikut-ikut lah. Balik ke rumah. Malam sudah ini. Awal lagi ni. Iya, awal lagi. Sekarang jam, dekat jam 11 lah. Ada yang ikut kan? Kamu cahaya. Ini kalau saya terbuka, saya sudah baca zikir tadi, terbuka sudah sedikit. Ada kelibat putih? Ada. Alamak. Ada yang ikut kau janda putih? Alamak. Aku tidak mau. Macam healing-healing lagi dorang itu. Sampai jam berapa kau live? 2 jam saja ini. 2 jam saya live. Bukan apa saya buat 2 jam. Satu, ini live pun saya buat konten untuk di YT. YT saya itu, nanti saya setahulah apa YT saya. Yang ini nih, lebih kurang macam, kamu punya macam, kalau kamu tengok live kan yang pemanasan lah. Pemanasan yang, kan lepas ni siang call Borneo Paramitos, saya pun peminat dia. Jadi sampai jam 11.30 saja saya. Sampai jam 11.30. Hai, ulung ai. Saya dah serik ala. Lepas ni saya mau tengok siang call Borneo Paramitos punya lah. Saya pun peminat dia ni. Apa? Membukakannya. Apa yang kamu buka-buka? Sini. Memang ada yang berjalan sini. Dan di sini tu hari ada yang jatuh di sini. Tidak tahu apa benda. Sana tidak ada durian. Tidak tahulah kalau masuk dalam ada durian. Karena pelan-pelan. Kejap le angkol live. Itulah. Saya mau bawa si angkol pi sini. Mau prank. Nah kan. Saya pergi. Di sini juga tu bunyi. Bilang. Mau prank batu tadi. Tapi kami pergi sawah. Apa kamu buat di sawah? Kamu pergi sawah anda bawa saya? Malam ni tidak pering kah? Tiada roti jalan. Saya sudah berjanji cari belut. Kau tidak bawa saya. Saya tukang rakam lah. Jangan kamu kasih dekat tu belut sama saya. Saya geli tengok belut. Mereka sorok senyum saya main silap mata. Ia mau tengok angkol. Banyak getek dia itulah. Kau ulung dah mau bawa cari belut? Coba bawa si angkul. Nanti saya bawa dia di sini. Guys. Guys. Goyang-goyang, guys. Goyang-goyang. Siapa kau? Kenapa kau goyang-goyang? Daun Jepun. Nanti saya bawa si angkul sini. Kalau dia lagi berani. Kalau macam sini. Ya, goyang-goyang dia. Ya, enggak apa. Kita anda saja. Ya, kena angin itu, guys. Janganlah kamu sangka, oh ya, hantu. Sini nih. Ini saya punya nula. Firasat saya. Tempat bunian tinggal. Dekat-dekat sungai ini, tempat bunian tinggal. Ini tempat-tempat tinggal bunian nih. Sampai di dalam situ. Benda sini tuh dia puk jatuh. Jadi kita balik. Wah, sini kuat tuh. Tirit nang EMF ya. Sini ada kereta juga. Ada katak kah, May? Ada katak sini.
Sini kebun, kebun durian. Ini kebun durian. Ada di depan. Kamu siapa? Kamu siapa? Kejap, macam ada di belakang saya. Macam ada di belakang. Tidak angin pun boleh digoyang. Iya. Habis sudah durian, alamak. Hoi. Oh ya, hoi. Kami. Apa itu lagu? Saya lupa sudah. Pinjam 100 Nur Nilam Sari. Pinjam dulu, bayar nanti. Alamak, hati-hati ada di belakang tuh. Itulah. Pernah juga ada yang jelas kami kau jumpa setakat ini. Kuranglah, kurang. Bunyi-bunyian saja. Bunyi-bunyian saja. Kalau yang jelas tuh tiada lah. Tapi kena tunggulah. 40 hari dari sekarang kena tunggulah. Pinjam bah, 100 nanti bayar. Tiada 100 saya. Tadi saya baca tu memang adalah ada saya baca tu ada satu zikir itu. Dia macam kasih kuat kita punya kepekaan lima deria kita. So, oi, siapa di depan tu? Bodoh. Bukan aku bodoh, kau yang bodoh. Siapa kau di depan ini? Pinjam 100. Yang di depan sini. Kamu dah nampak guys, saya nampak. Pinjam 100. Si ulung mau. Pinjam 100 si ulung mau. Ah, ulung, kamu cari jadi kampung dia. Iya. Habis lalung kau. Dia mau duduk, iya. Duduk-duduk sih. Pinjam 100. Kuat semangat tu. On lab sudah siang. Oh iya kah? Nah, cepat-cepat. Hei bang, jangan. Itulah kau tidak bawa aku cari belut. Kalau kamu cari belut, panggil saya tukang rekam saja. Kamu buatlah kerja kamu. Saya tukang rekam saja. Nah, cari busut minta nomor. Ay, janganlah. Haram. Haram. Saya target. Ai, saya malu. Ai ndak apa? Saya rakam saja. Saya ini tidak suka belut, tapi saya suka tengok orang tangkap belut. Pinjam 100. Si pinjam 100. Dua jam saja ini saya punya live ni guys. No, macam ada yang berjalan-jalan itu. Ramai ni. Ia tidak mudah. Ia tidak mudah. Ada yang berjalan tu. Terima kasih kamu yang tap guys. Terima kasih juga kamu share ni live. Terima kasih kamu membagi gift. Tapi belum habis ah. Di mana ni? Di sini di Bukit Tumunda. Okay, pelan-pelan jalan dulu. Okay, Edwin, nanti saya pergi tempat si Angkol juga. Suruh orang balik bang, nanti orang pergi singgah di rumah saya. Tidak aja tu, jangan kau tahu rumah kau di mana. Pulanglah kau. Pulang kamu. Sudah saya suruh. Pulanglah kamu. Tidak apa-apa aja sini nih. Tidak saya bawa koi sini.
Ule, ule, ule. Tidak di 100 ya, pulang kamu. Pulang, 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 pulang. Kau pulang. Kau pulang. Kau, apa kau duduk-duduk sini? Pulang. Kena marah guys, kena suruh pulang. Sulu belakang. Padding ITU. Apa pulang kau? Ada kamu nampak? Pinjam 100. Oh, di depan ada. Burung apa pula guys? Itu yang awal nampak hebat. Tidak lah. Pinjam 100, tidak ada duitnya 100. Masih ada lah dia ikut. Iya kan, mak. Pulanglah kau. Janganlah kau ikut-ikut saya. Tidak apa-apa, Joni. Bela guys. Dia ikut. Kita pergi masjid juga nih. Suruh dia sembahyang terus di situ. Na 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 na. Na 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 na. Noh, belalat. Belalat. Ada lalat. Ada suara. Lalat, lalat. Berhenti. Berhenti, Linda. Suruh-suruh berhenti. Ih, ada yang kasih sulu-sulu saya, guys. Ada yang sulu-sulu saya di situ. Ada orang ke sana sulu-sulu saya. Tiba-tiba kena suluk ni. Ada yang suluk. Ada orang. Tu kadang-kadang. Oh, iya kah? Oh. Long. Apa yang cerita sini tu, Long? Ada yang jalan dulu saya pergi tu kan? Apa cerita dia tu? Apa cito? Ada lagi tu. Temuning. Ya, dia potong kata, oh. Tapi dia kasih tahu lah. Kalau bilang, hoi, siapun hoi juga. Tidak satu muning. Yang mana sih ini yang jalan tuh? Nina. Nampak tuh jalan dia. Nanti kau DM saya lah apa kisah dia tuh. Yang bilang kamu ada meninggal. Nina nih. Pinjam 100. Yang sini nih jalan tuh. Oh, sini pun sudah. Kan sana tuh. Yang masuk dalam tuh. Sini kan tuh kamu cakap. Ada yang ikut jauh. Sini ada ikut. Ikut-ikutlah kau. Kita pergi masjid terus. Kan sana tuh, oh bukan kah? Pinjam dulu. Steady. Ya, Bang Botak berjanggut, apa kabar? Sehat kah? Sana tuh yang ada kolam tuh. Oh, situ. Yang ada kolam. Sebelah mana tuh yang ada kolam? Jangan lupa tutup. Oh, nanti kita tutup. Sana di masjid kita tutup. Nah, di sini kita mau tutup. Sana lah kita tutup. Tapi tidak saya buka tadi. Jangan dulu. Hah? Sana lagi depan tuh. Kamu kasih pering siapa ini?
Terus mau prank siapa? Macam mana mau tutup mata yang kalau boleh nampak? Nampak halus. Itu rumah kah itu? Gimana? Siapun tidak berapa. Tapi banyakkan berdoalah sama Tuhan supaya dikasih tutup itu yang siapa boleh nampak makhluk halus. Kadang-kadang itu bunda satu ada jin dalam badan. Maksudnya jin ini kan gimbaran. Dalam badan kita ada gimbaran dari datuk moyang kita, nenek moyang kita dulu. Kedua, siapa yang pernah kena sihir, bekas kena sihir, dia boleh nampak tuh. Kalau mau tutup, banyakkan berdoalah guys. Kalau muslim ada tuh, kamu baca tuh Yasin ayat 9. Gitu. Tapi saya tidak pernah nampak tuh benda. Apa itu? Penting banyak berdoalah. Hari-hari berdoa minta dikasih tutup. Kita tutup sinilah guys. Yang ikut-ikut situ, nah, kamu baliklah. Sekarang aku nanti saya kasih paksa balik c. Lung, kalau kamu tangkap belut panggil kamu anu saja. Mau tahu? Saya tutup ke Jepa. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Apa tonton? Silakan. Biarawati. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Tuhan. Bagaimana perasaan Anda? Adi di mana nih? Di Bukit Tumunda. Bagaimana perasaan Anda? Ada lagi sikit. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih Jeto bagi gift. Sirum. Serum. Menonton. Bismillah. Ada lagi kah? Masih ada kah? Siapa yang boleh nampak? Kenapa ya terus terasa sebak nih?
Kasihan dia betunduk. Betunduk. Sudah tertutup tuh kan? Sudah saya tutup tuh semua pintu gaib. Jangan izin Tuhan lah. Masih lagi kah? Masih lagi? Sudah? Oke lah. Ya kita balik lah. Kenapa saya rasa sebak nih? Hai? Kenapa itu? Itu itik-itik pun nampak tadi ya. Terus itu itik-itik pun. Di belakang saya ini ada itik. Itik pun tinguk-tinguk nih. Nih itik-itik tuh. Itu itik pun berbunyi tadi. Mungkin ada nampak tuh yang mungkin ada cahaya atau apa. Mungkin cahaya yang kena macam kena sedut lah. Ah, lebih kurang gitu mungkin. Dorang nih antara binatang yang boleh nampak. Ini makhluk halus. Nah, contoh yang macam cahaya gini kan. Dorang kan berbunyi tuh. Bilang. Itik nih sini. Itik. Jadi ini yang bau terbakar. Nanti orang membakar kan bau terbakar. Tempat kena prank. Ya, itu. Tempat kena saya kena prank oleh dorong siulung tu hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dihaja. Apa kabar? Sehat kah? Mau habis sudah ni? Mau habis saja. Kita sudah mau pergi di tempat di base camp. Nanti kita pergi sana lagi. Ada satu lagi itu. Kita mau pergi sana. Kalau kamu mau tengok saya tak jadi penakut, salah satu ini yang kita punya lokasi kan, ini salah satunya. Tempat saya jadi penakut. Perasaan takut tuh karena cucuk-cucuk saja. Nah, ini tempat ini. Kamu ada nampak kan tadi muka saya macam muka penakut? Mana tempat? Di sini, di Kampung Selimanduk. Nah, baru hilang seram. Oh, kalau kamu mau tengok muka saya jadi penakut, di sini nih. Kamu tengok tadi tuh muka saya penakut. Yang tem duduk-duduk tuh, ah situ muka saya penakut. Pinjam 100 Nur Nilam Sari. Pinjam dulu bayar nanti. Sana tu bang tu kolam, ha? Kolam? Kenapa yang di kolam tu? Kenapa yang di kolam? Kenapa yang di kolam? Kenapa tu? Sana kah? Apa yang di sana? Kamu jangan dorong tu. Terkejut ya. Talib ke? Baru-baru. Oh. Sorry. Terkejut ya. Sendiri kah bro? Iya, sendiri saja. Ada tuh jalan sebelah kanan tuh. Nah, situ lihat tuh. Oh, kenapa di sana? Kenapa tuh bang? Ada di orang di kereta. Aku yang terkejut. Itu apa? Itu kereta terbuka sendiri. Lampu apa tuh? Lampu iman. Ini cahaya iman nih. Nampak kan? Saya pakai cahaya iman. Ini cahaya iman. Itulah kamu nampak cerah kan? Nggak. Lampu apa? Kamu cakap nih. Nah, lampu apa tuh? Itu lampu orang. Itu lampu jalan. Ini lampu. Hey, yang belakang tuh. Oh, orang. Orang itu. Nah kan? Orang bilang si Gustiup. Kita pusing sini depan.
Ini laluan kita mau balik lagi di apa ini, gelap sudah kan? Dia bekol yang semendak itu. Oh mungkin lah. Yang naik Maxim tuh. Sini ada ikan nih guys. Tuh naikkan dia. Nampak tuh ikan-ikan dia. Woi besar-besar nih ikan dia di sini. Tuh nono lompat-lompat ikan. Ikan saja nih sini. Kenapa dia di sini? Tidak tahu kenapa dia ada di sini. Aku mana tahu, aku mabuk. Ambil satu bang, janganlah. Kita mau sampai, mau pergi di anu sudah nih. Mau pergi di base. Nah, banyak koruk kali itu. Bukan koruk, talapia. Nah, boleh memancing ke sana? Tidak boleh. Kolam orang. Ikan talapia ada besar-besar. Kamu dengar kan tadi macam ada bunyi orang bakar roke? Kamu dengar kan tadi? Masa kita naik di atas, kita dengar bunyi orang karaoke kan? Kalau kamu perasan tadi kita di bukit, kita dengar bunyi orang karaoke. Siapa perasan tadi? Masa kita di dalam hutan tadi, kita dengar bunyi orang karaoke kan? Saya Tina Pasti. Dari di kampung sini. Kamu tengok ada orang karaoke gak di kampung sini? Tidak kan orang karaoke? Kamu perasan gak tadi? Sungai itu sungai. Sungai kecil. Siapa perasan tadi? Masa kita di kampung sebelah gitu. Oh. Kampung sebelah kali. Ya, kampung sebelah. Oh, yang dia penusukan. Bising. Oh, dari kampung sebelah. Oh. Oke. Dekat ah, boleh dengar nih, menggenung kali mungkin lah. Dekat berbunyi dia. Tuh, aku heran, sampai di sini kan di kampung. Ini kampung. Tidak sudah tuh bunyi. Iya ada burung walet sih. Tidak sudah tuh bunyi anu. Bunyi apa? Burung karaoke. Rupanya di kampung sebelah pula. Tapi jauh itu. Itulah. Mana dapat dengar kalau di bukit? Susah mau dengar tuh. Siapun yang baik. Kenapa ada bunyi makin kuat? Kalau kamu dengar tadi makin kuat kan? Padahal kita yang di dalam sih, macam tidak apa-apa nih bro. Iya, sudah siap tadi, sudah siap. Kita mau habis sudah Benny. Mau habis sudah. Tinggal kita mau balik pergi base camp. Kita lalu nih kawasan rumah orang. Tidak boleh bising. Macam mari main bola. Bang, mari main bola. Tidak. Tentu buat pesta, mungkin lah. Dorong batuk. Cepat, kita mau lalu jembatan. Tonton. Pinjam dulu, bayar nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Hafiz. Apa kabar, sehat kah? Tidak orang kan di masjid, macam tidak. Di mana kau nih? Di sini, di Salimandut. Di Salimandut. Habis sudah nih. Awal balik, mereka berkumpul semula. Itulah. Si Imam sakit. Sakit apa, Lung? Dia sakit apa, si Imam? Saya apa sakit dia, Lung? Jadi kesian tuh, sakit. Baru saya dengar tuh dia sakit. Apa sakit dia?
Aduh, tonton. Enggak tahu, saya dengar dia sakit. Aduh, nah kasihan kali itu. Sakit dia. Bila lagi dia sakit tuh? Bila lagi dia sakit tuh? Bahaya nih akar kayu. Oh, ya sudah kita nih. Bila lagi dia sakit tuh? Bising tuh anjing. Tak apa dia nampak. Yang macam saya dalam hutan. Enggak tahu lah apa yang dia nampak, guys. Siap kamu ah. Sini nampak seram. Sini di masjid tuh. Ah, di masjid. Tuh ada masjid. Saya pun enggak tahu, Bang. Saya dengar dia sakit ala. Tuh itu. Ah, dikasihan dia tuh. Disogok, siapa yang disogok nih, Ghost Tube? Okay, guys. Begitu sajalah live kita malam ni. Dong, apa kabar dong? Ada sudah lampu kau dong? Ada lampu kau sudah dong? Kau belum ada lampu kau. Kira mau pergi tempat si Ijal itu. Baru saya kasih tahu kamu perasan kata tadi ada tangan besar tadi di atas bukit. Adakah tangan besar? Gila lah. Saya tidak nampak tuh, memang saya tidak nampak. Kenapa tuh, guys? Berikan kepada saya. Udah kubilangin, jangan bagi gift-nya. Ulung, jangan dibagiin tuh gift-nya ulung, jangan dibagiin tuh gift-nya ulung. Udah kubilang, jangan dibagiin gift-nya. Udah kubilang. Tiru-tiru. Nah, main-main saja. Saya doakan kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah, bahagia selalu, sehat ruah dan amin. Penat, guys. Kita mendaki bukit. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki selama ini. Amin. Guys, begitu saja untuk malamnya. Kita punya live apa? Naik tapi itu hutan, yang hutan tuh, lebih kurang gitu lah, naik hutan tadi tinggal satu lay coin saya, alah tidak apa balo. Kucing, thank you kamu yang hadir di live saya, terima kasih juga kamu yang tap-tap, terima kasih juga kamu yang share di live, terima kasih juga kamu yang membagi gift, terima kasih juga kamu yang hadir di live saya. Semoga live saya malam ini kamu terhibur lah, harap kamu terhibur lah. Syahmia, thank you Syahmia, semoga kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah, bahagia selalu, sehat tubuh dan amin. Sorry guys kalau silau minta maaf. Bang ajar silat, saya tidak pandai silat. Kalau saya silat 1000 langkah, itu aja silat saya. Thank you Syahmia yang membagi gift, semoga kamu dikurniakan rezeki melimpah ruah, bahagia selalu, sehat. Saya mau bersilat. Nah, kau cari yang pandai bersilat. Kalau saya pandai pressure point sajalah, pressure point. Nah, kalau kau bertumbuk kan, kau M sini. Kau begini saja, pengsan tuh. Sini, puk. Si begini. Kalau kau mau yang lagi cepat, kau tendang di antara dua kaki itu. Nah. Baru dia pengsan. Itu kalau mau cepat lah, shortcut. Kalau enggak, kalau stick mata dia, dia enggak nampak tuh terus. Terus dia begini-gini tuh. Nah, sudah dia gini-gini. Kau anulah, kau tendang di kangkang dia. Nah, terus dia jatuh tuh. Lain kali, sharing kau jangan,
Kalau jalan boleh saya panggil kawan tengok koleh. Oke, okay, Syam ya. Di mau share link, di mana kita kasih share itu link. Tapi itulah kau tempat kau kan mau share. Mau hidung saya sini ada nu, ada bisul. Terus macam gatal saja. Ya lah bang, bye juga. Kampung mana oh hari ini? Kampung Salimandut. Mudah pokyo, okay, ulung. Mudah si kawasan Mosolog saja. Oh, Mosolog. Sudah saya itu di KRT. KRT di Mosolog sudah saya kasih share. Sudah tadi saya kasih share, tapi saya tidak tertulis lah yang di mana tempat saya. Saya lupa mau cepatkan tadi. Sudah saya kasih share. Sekarang ini kita di Kampung Salimandut. Besok tua adik. Besok saya di Mundan kali. Tengok dulu lah, besok saya di Mundan. Tapi awal sikit lah besok. Jam 7 begitu saya jalan sudah. Sebab sana kalau malam takut ada pemburu. Takut dia timbak pula. Besok saya buat. Ikut Pimundan? Boleh, Ba. Tidak masalah. Kau berani kah malam? Jalan. Jam 7 kita jalan. Kau mau kah? Kau mau kah jam 7? Sampai di bawah jam 9. Nah. Jangan kau muntah. Hati-hatilah. Tapi itu malam lain sana. Kalau malam sana lain sikit. Kalau petang-petang, siang-siang, oke. Okay. Kalau malam, dia lain sikit tuh. Kalau mau ikut mau rasa boleh juga lah. Tapi petang-petang lah. Oh, petang-petang boleh, tidak masalah. Kalau kau mau ikut malam, itu hati-hati sedikit lah. Begitu saja. Oke, okay, guys, begitu sih untuk malamnya. Jam siuk cerita. Ya, itulah. Tapi mau habis sudah nih, si Angkol GT. Angkol Borneo Parem itu macam mau buat live sudah itu. Oke, okay, guys, begitu saja untuk malam. Banyak sumandak tuh kalau petang-petang macam hari itu. Ah, kau ulung, Sumandak aja kau cari. Kau pergi sana cari sumandak. Gatal guys, ulung. Ada bisul, tapi kering sudah. Itu lah, jam gatal. Biasalah itu kalau kau cari belut lah, ulung. Napai lah kau pergi. Belut sekarang mahal, dorong cakap. Ada orang yang mau bawa saya cari belut, tapi masalahnya saya ini geli sama belut. Saya tengok pun saya geli sudah. Tapi ular saya berani pula. Berani kasih mati lah ular. Tapi berani pegang tidak juga. Tidak yang timbul tuh tadi bang. Hah? Tidak yang timbul? Kamu pakai anu bang? Pakai itu dawai mata kail kan? Kamu pakai mata kail yang besar. Kau pakai mata kail, pas tu kau pakai dawai, jangan kau pakai tangsi. Dia punya umpan cacing. Itu cacing. Kamu cacing. Contoh ini batang kan, batang kayu kasih buat lengkok begini. Pas tu kau kasih gini, kasih letak di tanah, baru kau kasih ini gini. Keluar tu semua cacing dia. Bila keluar tu ambillah, kasih masuk, baru kasih masuk di lubang tu belut. Kasih main-main gini. Kalau keluar buih itu, ada lah itu. Si biar sampai dia pergi makan. Kalau sudah dia macam tarikan dia kuat, dia sambar, tariklah begini. Bagus pakai itu dawai. Kalau pakai tangsi, putus. Sebab dia makan bukan di sini, bukan macam ikan. Sini dia talan sampai di sini. Itu yang payah sikit tuh. Kalau kau rasa macam yang, macam rasa macam dia tarik sikit, terus tarik begitu. Sebab kalau lambat-lambat kan sampai sini tuh mata kail susah mau buka. Kami dulu masa PKP, saya ingat lah masa PKP itu kan PKP lockdown, tengah malam kami tangkap belut, saya merekam saja. Susah mau buka tengah malam kami. Kalau ada polis lalu, kami bertapuk di semak-semak. Kami pergi di parit-parit, kami pergi di kolam yang kering. Kami pergi. Bukan apa guys, macam bosan bah. Jadi kami cari belut lah.
Kalau ada polis kayak betapok di semak-semak nih, paham makam di situ. Kalau yang dekat jalan lah, kalau yang macam di sawah-sawah enggak juga lah. Oke okay guys, begitu sajalah untuk malam ini. Terima kasih kamu yang hadir. Siapun pandai pancing lindung. Oh iya kah? Nah, mantap tuh. Tapi masalahnya saya tidak, saya geli tengok tuh anu, geli. Saya tengok saya dorang buat kerja lah. Tapi saya malas mau pegang, geli saya guys. Macam ular, Bang. Nah, kalau sini kalau nampak ular saya mau bunuh saja. Enggak tahu kenapa. Geli. Kalau kamu tengok ada tuh saya punya ya licin. Kalau kamu tengok di YTC itu kan, ada tuh saya pergi buat video yang tangkap belut. Nah, itu kamu tengok apa? Diary seorang penganggur. Kalau kamu tengok di saya punya ini, nah kan YT channel saya. Kalau kamu tengok ini, nah saya punya YT. Ada tuh sana apa? Diary seorang penganggur kah? Nah, saya dulu penganggur, sekarang pun penganggur juga. Jadi ada itu yang video dia sepi tangkap belut yang mula-mula berjinak-jinak konon. Kalau kamu tengok lah, ada itu tangkap tuh ikan lah, macam-macam lah saya buat, memancing lah. Paling saya buat tuh macam-macam lah saya buat. Kalau kamu tengok lah, yang ada lagi yang mula-mula. Ya memang obat tapi geli bah. Mana saya mau makan tuh, dah saya berani makan, geli. Saya teringat pun sekarang geli juga. Jadi guys, nah 11:30 sudah. Jadi kita jumpa lagi nanti ya. Terima kasih kamu yang tap-tap sampai 32. Terima kasih juga kamu yang share live. Terima kasih juga kamu membagi gift. Terima kasih yang hadir. Oke, bah. Salam dari Kino. Jumpa esok. Ya, kita jumpa besok. Jadi guys, begitu sih untuk malam ini. Harap-harap kamu enjoy lah tengok di live seronok lah. Kalau ada silap dan salah, minta maaf banyak-banyak lah guys. Jadi kita jumpa lagi besok jam biasa. Tapi besok awal sih kita jam 7 begitu. Jam 7 saya buat live sebab di Bukit Mundan. Besok. Jadi awal sih kita besok. Banyak pemburu basan. Tahu kena tembak. Gitu saja. Jadi guys, saya doakan kamu semua dikurniakan rezeki melimpah ruah. Pastu dikurniakan kekayaan melimpah ruah dan juga dikurniakan kesehatan yang berpanjangan dan juga apa diberi kebahagiaan yang berpanjangan, amin. Oke, bye bye juga sis Julia, bye juga ulung. Ada juga kamu dapat kau ulung tuh belut. Itu belut tuh bagus tuh untuk buat uji nyali, darah dia bagus. Tapi begitu sih ya guys, kita jumpa lagi. Bye bye kamu. Selamat malam, semoga kamu semua selamat di mana juga kamu berada. Satu no, haya. Hanya. Kamu pakai apa umpan? Itu yang single tuh cepat dapat pasangan. Iya betul, yang single tuh semoga cepat dapat pasangan. Jam saya pula tau. Kami tetap no, kan? Kamu pakai no, kamu pakai itu umpan anu lah, umpan itu. Apa, umpan itu cacing. Macam siapa pula itu yang single itu cepat dapat pasangan. Oke guys, begitu sih untuk malamnya. Bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Udang, udang pun boleh. Oke bang, thank you. Oke, bye bye. Udah ku bilang, jangan dibagi giftnya. Udah ku bilang, os jangan dulu cari pasangan, tidak para kami. Ya kan? Kalau ada macam mana? Apa beli buat? Udah ku bilang, jangan dibagi giftnya. Topi, jangan dibagi itu topi. Aku bilang. Guys, bye-bye semua. Udah ku bilang, jangan dibagi bunga-bunganya. Udah ku bilang, jangan dibagi bunga-bunganya. Syamia, jangan dibaginya. Jangan dibagi bunga-bunganya. Udah ku bilang jangan dibagi bunga-bunganya.
Oke guys, bye bye, kamu jumpa lagi. Thank you si Syamia yang membagi gift. Baru live kamu habis sudah. Eli Deborali. Bye bye. Cak si in live. Mau in live sudah. Bye bye guys.